Ya, gak cuman celkit gitu aja. Cuma ada pak celkit gitu aja. Seperti di vaksin-vaksin seperti yang dulu-dulu, maksudnya imun kayak imunasi. Tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan untuk para pedagang di Pasar Beringharjo berjalan lancar, totalnya ada 19.900. Kita berharap ekonomi bisa pulih kembali, bisa bangkit kembali, kemudian pariwisata di Yogyakarta juga bisa bergeliat kembali dan menumbuhkan ekonomi yang ada di Provinsi Yogyakarta, khususnya Kota Jogja. Jadi suntik, yakin boten, enggak, saestu, ajarin boten, mau sebelumnya ajarin. Setelah udah kayak coklat semut, gepon. Ya harapannya semuanya biar coronanya cepat hilang, sekolah-sekolah cucu saya biar bisa masuk seperti dulu-dulu. Saudara-saudara, teman-teman semuanya yang mungkin belum divaksin, nanti kemungkinan mendapatkan jatah vaksin harus diterima, karena juga demi kebaikan kita semua, pribadi dan keluarga sekitar kita.